هل يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرين. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. Jadi Abu Mas'ud Al-Badri ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang sebelum kalian dahulu sedang dihisab, ternyata ia tidak mempunyai amal kebaikan sedikit pun. Namun ia adalah orang kaya yang bisa memberi hutang kepada orang lain, dan ia menyuruh pelayan-pelayannya untuk memaafkan orang yang tidak membayar hutangnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kami pantas memaafkannya, maka maafkanlah ia. Jadi pada saat hisab ada orang yang sebenarnya tidak terlalu punya banyak amal. Pada sisi hisab itu kemudian dia ternyata orang kaya yang biasa memberi hutang kepada orang lain. Dan dia sering menyuruh memaafkan orang yang tidak membayar hutang kepada dia. Maka kata Allah, maafkanlah dia. Gitu ya. Kalau ada orang hutang kesampean, sepunten nih, dereng saged bayar, kata. Maka maafkanlah, sehingga kamu nanti dimaafkan oleh Allah nanti. Itu kalau hutangnya cuma 5.000, 10.000 sih oke. Kalau 10 juta, 20 juta, apalagi beberapa bidang tanah gitu. Nah ini ya. Gimana Mas Andi? Tanya Mas Nafi tak suruh nagih tanah-tanahnya yang diambil orang di Jawa itu. Ini Mas Nafi dulu waktu kaya kan rodok sombong. Selain sombong juga teledor. Beli tanah gak ada hitam di atas putih sama sekali. Modal 10 kapling. Udah gak ada hitam di atas putih, saksinya sekarang mati, yang dibeli juga orangnya udah mati, tinggal anak-anaknya nggak ngakui. Tanahnya di mana juga nggak tahu mana bisa. Wes, berarti dia sedang beli kepada barang gok, nggak tahu transfernya dulu ke siapa deh. Nah, kan waktu itu uang lagi banyak. Jika ada orang bilang, iya no, tanah didol, piro, amin, iya wis, bisa kafling amin, iya wis, tunggu piro, 10, ngangung, dia dicurahkan, transfer ya, transfer, gitu aja, sudah. Merasanya punya 10 kafling, merasa. Sekarang cari di mana? Hanya sampean, saya punya teman, dia sangat sangat ini sangat disiplin di dalam pencatatan, sehingga kalau meskipun dengan teman itu loh, dia selalu kita catat ya gitu, utang piutang atau jasa misalnya, nanti tolong buatkan ini ya saya, nanti ya sekian, oh iya, nggak boleh cuma iya itu harus dicatat. Kecuali kalau hati sampean memang sudah sangat lapang dan siap-siap untuk mengikhlaskan kalau ada persoalan. Tapi kalau enggak begitu hati sampean, sebaiknya sampean catat utang piutang atau apapun ya, seperti ini. Kecuali kalau sampean seperti ini, orang kaya yang gampang memaafkan orang yang punya hutang gitu, ya enggak apa-apa, gak usah dicatat. Tapi kalau sampean belum sampai di level itu ya, daripada nanti grundel dan apa ngoceh di belakang, ya mending catat ya.
Wong yang dicatat aja kadang selip. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ata Allah ta'ala bi 'abdi min 'ibadihi atahu Allah malah. Faqala lahu madza 'amilta fid dunya? Qala wala yaktumuna Allah haditsan. Qala ya rabbi ataitani malaka fa kuntu ubayyi'u an-nasa wa kana min khuluqil jawaz fa kuntu atayassaru 'ala musiri. وانذر المعسرة فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبادي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, seorang hamba Allah yang dikaruniai kekayaan sedang dihadapkan kepada Allah. Ia ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan terhadap kekayaanmu di dunia? Pada waktu itu semua tidak bisa berbohong. Ia menjawab, wahai Tuhanku, kekayaan yang kau kurniakan kepada aku gunakan untuk bermuamalah dengan sesama manusia. Dan salah satu kebiasaanku ialah bersikap toleran. Aku biasa memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang dalam kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, aku lebih pantas untuk berbuat seperti itu. Kata Ibnu Mas'ud, begitulah yang kami dengar dari Rasulullah. Jadi sama ya dengan ayat hadis tadi. Orang nanti di sana sudah tidak bisa bohong. Buat apa aja kekayaanmu? Lah kita sekarang, ya Allah, berikanlah kekayaan biar nanti banyak sedekah. Begitu dapat kekayaan, enggak banyak sedekah. Kita ngomongnya sudah gitu ya. Nanti enggak bisa. Buat apa aja kekayaanmu? Ditanya satu-satu. Ui, makanya itu Mas Andi, Nabi Sulaiman itu nabi yang paling terakhir masuk surga. Ini ya Mas Andi, Nabi. Orang-orang sekarang kan kepengen kayak Nabi Sulaiman, gak ada yang kepengen kayak Nabi Muhammad. Padahal yang pertama masuk surga Nabi Muhammad. Padahal seandainya pun kaya, orang sekarang belum tentu bisa seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hanya karena ketinggalan sholat, karena ngurus kudanya, kudanya disedekahkan semua entah berapa ribu. Ada orang sekarang yang kemudian karena ngurusi kekayaannya lalu sampai tinggal sholat kemudian disedekahkan kekayaannya, nggak ada. Senengnya itu enaknya tok manusia sekarang. Ini ketika ditanya Allah, apa kekayaan yang kau gunakan? Maka aku suka selalu bermuamalah ya Allah, dan kebiasaanku adalah toleran. Dalam arti toleran bukan toleran yang sekarang toleran-toleran itu, bukan. Toleran dalam arti suka memberikan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan. Kesulitan. Jadi kesulitan bayar, ya tidak apa-apa nantilah. Tidak apa-apa nantilah. Kalau semua orang begitu, akhirnya yang debt collector nggak laku. Nah, yang kata Allah, aku lebih pantas berbuat seperti itu. Artinya aku sebenarnya yang lebih pantas lebih memaafkan, sehingga Allah pun memaafkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Radata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anzara mu'siran aw wadha lahu adallahu Allahu yawmal qiyamata tahta dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithu hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberikan tangguh membayar hutang atas orang yang sedang dalam kesulitan atau membebaskannya, kelak pada hari kiamat Allah akan memberinya naungan di bawah naungan arsy ketika tidak ada naungan sama sekali selain naungannya. Yes. Saya kuliah itu banyak memberi hutang juga. Bebasnailah. Tanya, cuma gimana cara ngasih tahu dia bahwa utangnya saya bebaskan? Ada dulu ketika S1 maupun S2. Kenapa? Karena orang yang membebaskan orang hutang itu nanti diberi naungan oleh Allah di hari kiamat. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dia membebaskan utang itu susah. Orang sekarang itu jarang mau ngasih utang karena seringnya gak dibayar. Jadi, sekarang itu orang ngasih utang itu awang-awangan ya.
Awang-awang ini bang. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'iran fawazzana lahu farjaha. Muttafaq alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beli seekor unta darinya, beliau menimbang dan berikan kelebihan padanya. Ditambahi orang Jawa padi imboi. Ya. Jadi kadang orang Jawa itu baiknya gitu. Tidak ada orang Cina atau orang barat begitu, itu Jawa zaman dulu, makanya yang Jawa susah kok. Agak lama kaya itu. Jawa yang kaya itu karena niru Cina. Ya kan? Apa? Sakilon. Wis sudah dimasukkan kresek. Tidak tambahin. Ya kan? Itu penjualnya yang baik. Kadang enggak ditambahi kalau sing beli imbo titik mbak ya. Nah iki nek jeruk njaluk imbo siji. Awang 10 lek sak kilo. Oh ya, bangkrut. Jadi sampean jadi pembeli jangan ya, jangan sering minta imbo gitu karena saya sering minta imbo. Oh, jadi penjual ya kayak orang Jawa gitu biar laris ya. Enggak ya, orang Cina sendiri, yang Cina baik juga banyak. Cina baik juga banyak. Yang suka ngasih bonus gitu juga banyak. Ya tergantung strategi jualannya kok. Tergantung jualan. Kadang jualannya itu juga dengan memberi imbal, kadang jualan itu ya dengan lirih gitu. Tuku nangkono wis pas yo, pas ngono. Wong Jawa sendiri juga ada yang begitu, enggak ada yang mau ngasih mbok tambah halu. Iki kala kaji kala ngono. Masalah papal. Jadi tidak karena Jawa atau Cina ya padha wae. Itu tergantung orangnya masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An bi Sufana Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qala jalabtu ana wa makhramatul abdiyu فزم من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزن يزن بالأجر وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن الصحيح داري أبو صفوان Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu berkata, saya dan Mukarramah al-Abdi membawa dagangan dari Hajar. Nabi SAW datang kepada kami dan menawar beberapa potong celana. Saya mempunyai tukang timbang yang saya gaji. Beliau bersabda, timbanglah dan lebih. Ngasih bonus itu termasuk perintah Nabi. Ngasih imbuh. Pertama ya biar laku, dua ya biar nyenang.